Motor secanggih ini dan banyak fiturnya, menurut Minho ini worth it banget sih buat dimilikin. Penasaran gak sama harganya? Sini-sini kumpul! Sebelum Minho spill harganya, Minho pengen kasih tahu dulu nih, fitur apa aja sih yang ada di ADV160 ini? Yang pertama nih, windscreen-nya udah adjustable, jadi bisa atur ketinggiannya bro sis. Caranya gini nih, asik banget kan bro sis? Selanjutnya, power charger. Ini penting banget ya bro sis, apalagi buat berkendara jarak jauh. Wah ini butuh banget sih. Sekarang kita ke panel meternya bro sis. Ini udah lengkap banget, bisa tahu kecepatan kita, kondisi aki, kapan harus ganti oli, bensin tinggal berapa, tanggal dan jam. Wah pokoknya lengkap deh. Lanjut, ini fitur yang biasanya ada di motor big bike, namanya HSTC, yang fungsinya mencegah ban slip saat jalanan basah atau licin. Gimana bro sis? Nih, min hot spill harganya.